Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kita lanjut praktikum pada kali ini. Praktikum struktur data menggunakan Java. Pada kesempatan ini kita akan belajar bubble sort. Okay. Okay. Sebelum kita masuk apa itu bubble sort, mari kita lihat apa itu sort. Jadi kita lihat sort atau ini kita bisa ambil kata benda yaitu sorting. Jadi sorting itu dalam bahasa sehari-hari adalah menyusun. Di sorting, jadi disusun. Jadi proses menyusun kembali data yang sebelumnya telah disusun dengan satu pola tertentu sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Biasanya kita bisa menyusun apapun itu, kita bisa susun dari atas dari kecil ke besar, itu disebut dengan ascending, kemudian dari besar ke kecil atau descending. Jadi ascending itu urut naik, kemudian kalau descending itu urut turun. Oke, ada beberapa jenis sorting. Jadi di antaranya itu pengurutan berdasarkan perbandingan, comparison based sorting. Dalamnya itu ada bubble sort, ada Ing-Cheng sort, kemudian pengurutan berdasarkan prioritas atau priority queue sorting method. Kemudian pengurutan berdasarkan penyisipan dan penjagaan terurut, insert and keep sorted method. Di situ ada insertion sort, ada tree sort. Kemudian pengurutan berdasarkan pembagian dan penugasan, penguasaan, divide and conquer method. Di sana ada quick sort, ada merge sort. Kemudian pengurutan berkurang menurun atau diminishing increment sort method. Di sana ada cell sort. Oke. Okay. Bubble sort sebenarnya metode sorting yang paling mudah, tapi dari sisi efisiensi waktu ini yang paling lama. Karena bubble sort ini membandingkan elemen satu dengan elemen berikutnya, jadi satu per satu. Jadi membandingkan elemen satu dengan yang lainnya itu boleh dimulai dari setelahnya dari atas, dari kepala A, atau dari bawah atau ekor eri. Okay, kita lihat dulu yang ascending. Jadi ascending itu jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut tukar. Jadi perlu diingat ascending, ini saya ulangi, dia kita mengurutkan dari kecil terbesar. Jadi pada saat kita mau bandingkan itu yang bilangan pertama itu lebih besar, maka kita harus tukar. Ya, kita harus tukar. Contoh ini sebenarnya seperti contoh ini antara 10 dan 3, ya, mana lebih besar antara bilangan 10 dan bilangan 3? Ya, lebih besar 10. Berarti 10 ini kita tukar posisinya dari 10, dari 3 menuju posisi 10 dan 10 menuju posisi 3. Kemudian descending itu kita mengurutkan dari yang besar menuju kecil. Jadi kalau kita andaikan tadi, kalau aturannya, kalau datanya itu 3 dan 10, jadi kalau elemen yang pertama ini lebih kecil dari elemen yang kita bandingkan, maka itu wajib ditukar. Okay. Jadi tetap ada proses perbandingan. Jadi yang ascending itu kalau misalkan pada saat kita bandingkan yang elemen pertama itu lebih
kecil dari elemen kedua, maka itu tidak perlu kita tukar. Oke. Descending juga sama. Kalau seandainya di huruf apa dinilai atau elemen pertama itu lebih besar dari elemen kedua, pada saat kita bandingkan kita tidak perlu menukarkan lagi. Oke, ini ada contoh. Jadi data acaknya 21 11 13 37 1. Mana kalau kita urutkan dari kecil ke besar, 21-nya yang paling menempati posisi paling akhir. Kalau descending, 21-nya menempati posisi paling awal, 1-nya menempati posisi paling akhir, paling buncit. Oke, proses pada apa perbandingan di bubble sort itu tergantung dengan banyaknya data. Semakin banyak data, semakin lama waktu yang diperlukan. Oke, proses perbandingan atau pengurutan data itu bisa mulai dari kiri atau dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Jadi ini tergantung dari kita mau urutkannya ascending kah atau descending kah. Oke. Jadi sebenarnya bubble sort ini akan menggeser nilai yang terkecil atau terbesar ke posisi paling ujung dari daftar. Jadi hingga semua daftar dalam keadaan terurut. Di proses dasar yang terjadi dalam bubble sort adalah pertukaran nilai atau disebut dengan swapping. Jadi bukan sweeping ya, swapping. Oke, di sini kita lihat ini data awal 44 55 12 42 94 18 06 07. Jadi setelah diurutkan, ini 06 12 18 42 44 55 67 94. Jadi ini prosesnya adalah pengurutannya ascending. Jadi urutan dari kecil ke besar. Jadi pada saat kalau kita lihat dan kita perhatikan, jadi di sini ada proses perbandingan satu per satu. Jadi di sini ada keterangannya, bandingkan data satu dengan data kedua. Bila data satu lebih besar, tukar seterusnya sampai data yang terbesar terletak di data ke-8. Jadi 44 55 mana yang terbesar? Jadi 55. Dan 44 dengan 12 masih 44 dan 42, 44, 42, 94. Oke. Okay. Ditukar satu-satu hingga 94-nya ke paling kanan. Oke, okay, kita lihat langsung di praktek. Di sini kita menggunakan kelas bubble sort, di mana metode yang digunakan adalah bubble sort dengan menggunakan parameter RRR dengan tipe data integer. Kemudian integer dalam blok selanjutnya kita mendefinisikan variabel n. Oke, okay, variabel n ini tipe data integer, di mana variabel n dengan tipe data integer ini menampung, oke, okay, menampung variabel R ini. Oke. Okay. Kemudian kita lakukan proses looping. Jadi integer i sama dengan 0, i kecil dari n kurang 1, i plus plus. Jadi sini ada i dengan j. Kemudian di sini proses perbandingan tadi. Oke, okay, integer if R di variabel R j lebih besar dari R j tambah 1. Kalau ini dipenuhi, maka j ini akan ditempatkan dulu di variabel temp. Salah itu variabel temp, variabel rj tambah 1 akan menempati posisi rj, dan rj tadi akan ditempati oleh variabel temp. Oke, okay. Ini untuk mencetak
harinya. Dan ini adalah main classnya, di mana kita mendefinisikan nama objeknya adalah OOB. Jadi di sini ada data 5319824 7. Jadi ini pakai kita menggunakan kelas, sorry, objek OOB. Kemudian ini ilustrasi, ini bisa dilihat sendiri. Kemudian ini praktek 15, jadi detail bubble sort. Jadi kita membuat nama kelasnya bubble sort detail, di mana ya, di kelas kita deklarasi kelas mainnya kita pakai variabel array, kemudian kita tampilkan pesan ini dan kita cetak array, variabel array, ya, variabel array dengan tipe data array, variabel r dengan tipe data array, kemudian kita lakukan sorting. Dan sorting ini, bubble sort data ini, dia akan apa prosesnya itu, dia adalah di sini. Jadi ini adalah metode, jadi metode untuk men-sorting array elemen menggunakan bubble sort, inilah dia. Dan ini yang point print array ini untuk mencetak. Yang selanjutnya latihan modul bubble sort, kita akan menggunakan, kita membuat kelas namanya bubble sort 2. Dan di sini metode yang didefinisikan adalah bubble sort dengan parameternya r. Kemudian di bawahnya ada kelas main, ini data yang kita input, ya. Dan dia akan menampilkan pesan array before bubble sort, dia akan tampilkan ini. Kemudian dia akan lakukan, ya, dia akan lakukan proses perulangan. Proses perulangan ini akan memanggil, ini akan memanggil metode bubble sort r. Jadi setelah dilakukan proses proses perbandingan elemen, maka akan ditampilkan pesan array after bubble sort. Mungkin setelah dilihat, segera dilakukan eksekusi, jadi lakukan praktikum, boleh dilakukan di NetBeans atau di editor online Java menggunakan koneksi internet. Setelah dilakukan, maka kodenya silakan diletakkan di akun GitHub masing-masing, dan mohon disampaikan akun GitHub-nya itu di postingan Google Classroom. Demikian untuk kesempatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.